Assalamualaikum sahabat YouTube. Cabai rawit hijau, 4 buah cabai rawit merah, 1 siung bawang putih, dan sedikit kencur. Dihaluskan. Rebus 1 bungkus indomie goreng. Tiriskan dan tambahkan semua bumbu mie. Tambahkan bumbu yang dihaluskan. Tambahkan setengah batang daun bawang. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Masukkan mie dalam daun pisang yang sudah dibakar. Ratakan dan tambahkan 1 butir telur. Bungkus dan ikat bagian tepinya dengan lidi. Bakar dengan teflon api yang sangat kecil. Teman-teman juga bisa pakai arang. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Setelah matang, angkat dan bisa langsung dinikmati selagi hangat. Seblak cowet bakar ini sangat enak sekali, bisa dinikmati bersama keluarga di saat siang ataupun sore hari ataupun juga malam hari. Bisa dijadikan ide jualan untuk teman-teman yang sedang berjualan ataupun yang ingin berjualan. Ini rasanya sangat enak sekali, sangat disukai oleh anak-anak, orang dewasa ataupun juga orang tua. Rasa bumbu seblaknya yang sangat enak dengan ciri khas dibakar jadi menyatu dalam mie yang sangat enak sekali. Oke, semoga resep ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa dipraktekkan. Terima kasih telah mendukung channel Uni dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat mencoba.